Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah mabanti yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Antigalo, sahabat Alaga Langit, sahabat Bukit Cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Saya berbahagia. Anggo kolor. Lah. Saya ada misi khusus. Densus 101 anti pengembrutan. Saya berada di ketinggian 3500 kaki curut. Waduh, dur pisan curut yang dependek ketinggian. Urap curut. Ini tukang ojek. Namanya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu nganterin ojek. Namanya si Enji. Nganterin ke rumah jauh. Hampir 10 kilo, hampir 10 kilometer nganterin ke rumah. Ngasihnya 2.000. Wajar dong. Pak Yusuf itu marah-marah. Neng, masa 10 kilo 2.000? Terus marah-marah dia. Kurang ajar kamu. Segitu juga saya bayar. Dilemparin uangnya 2.000. Bapak Yusuf dengan sabarnya. Dia cuma ngomong maki-maki sama si Enji. Kamu tuh kurang ajar. Jadi kurang ajar, aku jangan gak terima. Laporan sama ibunya. Pak Yusuf tukang ojek langsung disantet. Gak jelas lagi aja. Masa 10 km merong ewe. Bensin bersekilo ewe, seliter ewe. Ngarang begitu ngawak. Mentang-mentang mungkin punya ibunya tukang nyantet. Disantet. Enji, enji. Apa yang merasuki pada dirimu? Urap capu. Hoi. I'm fine. You fine? I'm fine-fine saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Muhammadin Rabbi salli alihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Selamat sholat berbaik, selamat berbaik, istighfar berbaik, baca Al-Quran dan selalu berbaik, sholat semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Waduh, sumur apa nih? Waduh, ada lubangnya nih. Lubang apa itu? Ini saya akan penarikan kutang ini. Ini rumahnya tadi saya tanya-tanya. Ternyata ini rumahnya si Enji. Nggak apa-apa, saya malam-malam hitung-hitung indik-indik rangga. Lah, ini kalau indik-indik rangga ini jam sekian lah. Jam 12 munjuk. Rangga lagi pada anyep. Arane dayu nih. Rangga ayu jarang dikeloni. Lah, seruat. Kang anak kayak lagi anyep. Assalamualaikum. 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 Siapa? Mohon maaf, saya dengan Sarmin. Saya Sarmin dari Jakarta.
Saya kebetulan vlogger ke sini mampir. Mohon maaf tadi saya hampir nyari-nyari hantu. Jadi saya mampir ke sini. Mbak, namanya Angie ya, betul? Iya, benar. Oh, Angie. Kenapa kan saya Sarmin, saya vlogger, Ada makanya urusan apa? saya mau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Angie. Mbak Angie Waras. Waras, Angie? Oh, Waras. Boleh saya masuk, jangan di luar. Saya nggak enak takut ada Pak RT. Ngapain? Saya mau ngobrol sebentar aja. Udah lihat jam kamu waktu jam berapa malam-malam Ya, kamu? makanya saya mohon maaf sebelumnya karena tadi saya macet. Terus saya tadi kehadang ada Rangda kesurupan. Jadi saya tadi kehadang sama Rangda kesurupan. Jadi saya kesininya telat. Mohon maaf sebentar aja. Boleh masuk ya, biar nggak ada fitnah. Kameranya boleh masuk. Terima kasih, Mbak. Pintunya saya tutup, kenapa apa ya? Biar nggak ada Pak RT. Nanti saya langsung dikawinin, bahaya. Gimana? Sehat, Mbak Enci? Sudah tidur ya, mohon maaf. Ibunya ada? Ada apa Anda nanya ibu saya? Oh, bapaknya ada? Ada, kenapa Anda nanyain bapak saya, ibu saya, orang tua lah, saya? Ya kan saya nanyain, enggak apa-apa. Masa enggak boleh saya nanyain bapak sama ibu? Kenapa? Santai aja. Saya sambil ngerokok enggak apa-apa ya. Gimana kesibukannya apa nih, Mbak Enci? Ya, kalau bapak aja, gini-gini aja. Oh, gini-gini aja. Punya suami, Mbak Enci, sudah nikah? Belum. Oh, belum. Janda dong? Janda. Gadis lah, janda. Oh, gadis. Umurnya berapa nih, Mbak Enci? 20. Oh, 20. Waduh, luar biasa. Punya pacar belum? Belum, Mbak. Oh, belum punya pacar. Oh, jomblo. Aduh. Nah ini sih saya terus terang aja ya, saya to the point. Saya itu kesini atas nama tukang ojek, namanya Bapak Yusuf. Mungkin Anda masih ingat? Ya, kenapa? Dengan tukang ojek, Bapak Yusuf kenal ya? Ingat ya? Iya, kenal. Yang oh. Saya kasih uang 2.000 saya lempar itu. Aduh, kenapa? Kurang ajar. Kenapa Mbak Enjinya kok kurang ajar? Yang kurang ajar siapa? Mbaknya ngotak aja, masa 10 km ngasihnya 2.000? Anda waras. Bensin aja 1 liter berapa coba harganya? Orang saya punya 2.000. Ya tapi Anda nggak usah dilempar-lempar kayak gitu. Kan wajar aja Bapak Yusuf tidak terima. Terus kenapa Anda santet? Siapa yang nyantetnya? Ya, karena dia kurang ajar sama saya sakit hati. Yang bayang nggak jelasnya ya Mbak masa ngasih sama tukang ojek 2.000. Nah itu kan. Saya punyanya 2.000 ya saya kasih. Ya kalau nggak punya uang jangan seperti caranya. Dia itu jasa, dia punya keluarga, dia buat beli bensin belum banyak meledos. Yang nyantetnya siapa? Ibu saya lah. Waduh. Emang kamunya laporan apa sama ibu kamu? Itu sakit hati lah. Orang dikasih uang 2.000 nggak mau. Dia minta tariknya 10.000. Ya wajar aja lah. Anda sih. Saya nggak punya. Anda nggak usah kayak gitu. Eh? Urusan saya, apa urusannya sama Anda? Lah, sana mana Mbak? Mana ibunya saya mau ketemu? Enggak ada urusan sama kamu. Berarti ibu kamu, just benar. Emangnya enggak takut sama ibu saya? Enggak takut gimana maksudnya? Eh? Enggak takutnya? Lah, emangnya dia biasa gigit? Nah, ibu saya mah jago ya, banyak ilmunya. Oh, ya makanya saya mau kenalan. Panggil. Ya, tunggu sebentar. Lah, gila. Bu, apa nih? Ada tamu, Bu. Ada tamu? Iya. Dia tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh mohon maaf Bu, ini saya malam-malam ini. Tadi saya sih kesini, tadi saya ngomong sama Neng Enji. Neng Enji itu anaknya Ibu ya? Iya. Anaknya satu-satunya Bu? Iya, cuma satu. Oh, mengganggu tidak ini saya pagi-pagi kayak gini? Nama. Ya, keganggu. Oh, mohon maaf sebelumnya kalau karena saya tadi macet. Di jalannya tadi ada Rangda pirang kesurupan, jadi saya kesana nemuin dulu. Namanya Dayuni. Jadi ya, saya kesana jadi macet, jadi saya kesini dulu. Ibu sehat semuanya, sekeluarga? Suami ada juga sehat? Ada. Oh. Ada lagi, sehat lagi. Ibu kenapa jahat? Kenapa jahat? Hmm. Anda siapa? Nah, saya Sarmin, saya dari Jakarta.
Ibu nama ya, ibu siapa namanya? Ratu. Oh, Ibu Ratu. Ya kan saya ngomong, saya jahat. Iya. Saya Ibu Ratu. Jahat. Ibu jahat. Apa jahat? Ibu tega sama Bapak Yusuf yang tukang ojek. Oh, iya. Itu yang tukang ojek itu? Ya. Gini. Ya. Anak saya pergi ke pasar. Sisa duit ingat hari 2.000. Lah, itu kan versi anak ibu. Versi Pak Yusuf sendiri ngomong ke saya, itu jaraknya 10 kilo lebih. Dia ngasih uang 2.000 dilempar. Wajar tukang ojek ngewot. Ini tanya berapa? Ya kan itu tarifnya aja 10.000. Ini wajar-wajar aja kok. Kasih 2.000 kan? Ya nggak wajar. Kalau segitu. Ya tapi caranya yang baik dong. Dia juga jasa. Dia tapi bensinnya... Ya bensin dapat beli, belum ban bledos, yang bener aja 10 km 2.000. Ya wajar-wajar aja, itu anak kok Mas Armin. Anak kok apa? Masih wajar aja. Ya tapi kan kenapa langsung main santet-santet aja? Makanya saya ngomong ibu jahat. Nah, terus kayak gitu, anak itu ngomong yang enggak bagus-bagus itu. Apa tukang ojeknya sing monyet lah, sing kirik lah. Lah ya itu coba kan. Coba sampai, mau sampai apa, ketek-ketek nih. Anak saya. Ya itu kan versi anak ibu, versi bapak itu saya tukang ojek. Sakit mas. Ya, sakit tapi kan anak saya. Versi tukang ojek nggak seperti itu. Ya wajar sekarang wajar. Oke dia uangnya dilempar di mukanya. Wajar ketika ngomong kirik bajingan, kan wajar. Ya nggak kayak gitu. Ya wajar. Dia tidak menghargai profesi seseorang. Kamu ikut-ikut apa? Ya saya. Kamu ikut-ikut apa sama saya? Ya saya kamu tadi. Kamu apanya tukang ojek? Saya tadi ngomong ibu jahat. Jangan pernah merendahkan pekerjaan seseorang ya. Walaupun tukang ojek itu halal bu, cari rezeki. Ibu kalau nggak punya duit jangan ngojek dong. Jalan kaki sekalian naik onta. Anaknya. Nah, ya, kan anak itu ya wajar-wajar aja lah. Soalnya. Terus karena ya ibu jangan ikut kecil. Campur. Ya enggak. Masalah itu kayak gitu gitu. Saya ya udah sebelani. Masih nyantet-nyantet nggak bener berarti. Sinting semuanya anda. Ya enggak. Kenapa saya sinting? Gak kamu waras. Sinting. Gak waras. Anda. Kamu yang sinting, saya bukan sinting, saya masih normal. Gila. Masih sehat. Gila Anda, jangan mentang-mentang Anda punya ilmu kayak gitu. Kamu yang gila. Ya kamu yang gila. Kamu. Nenek-nenek tinggal matinya aja. Wajar. Apa? Umur saya masih bertambah 100 tahun lagi. Nah, gak takut saya. Saya maunya apa? Jangan mentang-mentang punya ilmu tukang ojek ditindas kayak gitu ya. Kecil lah. Lah. Ingsun baca mantra. Lah. Malah nyanyi. Kanggo Sarmin sing kurang ajar. Aku jokot adara abang, arep jokot darah putih. Lah. Sarmin, ancur awakmu. Ingat itu, ingat. Kurang ajar maunya apa Sarmin? Ayo terus lawan, gak usah banyak bacot, pites sama saya. Jangan.
Kirik kamu ya. Ketek ya. Ada apa nih ribut-ribut? Ada apa? Anda siapa? Saya suaminya. Oh, suaminya. Kenalkan nama saya Sharmin. Anda siapa nama? Sharmin. Dari mana Anda? Saya dari Jakarta. Anda sadar bahwa Anda sudah bikin gaduh di rumah saya? Gaduh apa? Saya sih kesini datang saya silaturahmi kok. Baik-baik. Silaturahmi. Nyatanya itu istri saya. Kenapa? Diapain nama Anda? Diapain apa? Santai aja ngomongnya, Bos. Nggak usah teriak-teriak. Saya nggak budeg kok. Ya nafsu saya tuh. Orang lagi tidur. Yang nafsu siapa? Yang lebih nafsu siapa? Anda lebih kejam lagi. Masa tukang ojek disantetin? Salahnya apa? Tukang ojek? Gara-gara anak Anda tuh. Masa ngojek ngasih 2.000? Yang benar aja. Kalau nggak punya duit, jangan ngojek. Oh, masalahnya itu. Kasihan, tukang ojek juga. Tukang ojek? Gara-gara anak saya. Tukang ojek juga punya keluarga. Bayarin nggak anak sayanya sama tukang ojek? Bayar 2.000 dilemparin ke mukanya. Kan 2.000 kan ke mukanya? Kan kurang ajar. Kurang ajarnya gimana? Ya, dia hanya nerima enggak tukang ojeknya? Ya enggak diterima lah uangnya. Enggak diterima? Enggak jelas Anda. Terus urusannya apa Anda datang kemari? Ya terus kenapa? Udah enggak bayar, ngelempar, terus disantet dianya. Terus kan yang kurang ajar siapa? Yang kurang ajar? Hmm? Yang kurang ajar tukang ojeknya. Nah, ya. Karena udah nyakitin perasaan anak saya, tahu. Nah. Jadi tolong, Sharmin. Jangan bikin gaduh di sini. Pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta. Oh, ini ya. Ternyata mau yang lagi tuh Anda. Mau menjajal kemampuan saya Anda? Ya. Oh. Sok maunya apa? Anda tuh sok sakti berarti. Saya enggak sok sakti ke sini, saya demi kemanusiaan. Anda jadi orang jangan mentang-mentang punya pada kekuatan, orang lemah ditindasin. Gak ya. Jelas. Orang punya kekuatan itu harus sombong. Oke, kalau gitu. Bismillah. Baum bundung datang lumpur. Gajah galak datang depan. Raga sempurna pancak kemuliaan. Sharmin lebur Sharmin. Raga sempurna pancak kemuliaan. Sarmin, lepul! Keras berdapat jahamul dan gajah galak datang depan. Awak raga lepul, Sarmin! Sangji rambut raga Sharmin. Yeah.
Ya.